Aldo Hail versus Al Nasser di lanjutan Liga Champions Asia sudah tuntas. Al Alami julukan Al Nasser menang tipis 3-2 meski tak diperkuat Cristiano Ronaldo. Dalam lanjutan pertandingan grup E Liga Champions Asia, Al Duhail versus Al Nasser digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Rabu 8 November 2023 dini hari. Ronaldo absen di liga ini. Al Duhail sempat unggul duluan ketimbang Al Nasser. Philips Coutinho menyebol gawang Al Nasser sejak menit ke-6. Namun, Al Nasser bisa langsung membalikkan keadaan di babak pertama. Brits Alderson, Talisca di menit ke-27 dan 37 membuat wakil Arab Saudi memimpin 2-1 saat jeda. Di babak kedua, Talisca menjauhkan keunggulan Al Nasser menjadi 3-1. Striker Brasil itu mendapat hat-tricknya di menit ke-65. Dan Coutinho memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 bagi Al Duhail. Tak ada gol lagi bisa diciptakan wakil Qatar, sehingga kekalahan 2-3 harus ditelan. Hasil ini membuat Al Nasser kukuh di puncak grup E dengan 12 poin dari 4 laga alias masih sempurna. Sementara Al Duhail terbenam di dasar grup dengan baru mendulang 1 poin.